buat bapak-bapak iki ngenten no anake nang pondok nang ndi ya nak ya terus ngenten no ngono iku lah pokoke asi-asi dingin lagi coba spill lah dingin paling ya sih real guys no hoax bisa langsung kesini bisa dicek langsung tes drive langsung bisa kaki-kaki yo enak tol iki kebetulan merek motor mobil ini liane motor-motor mobil iki Ford Laser CC dia iki 1300 cc tahun 1997 tipe GL. Terus surat mobil ini lengkap hidup, lengkap hidup lah duwe Gresik ya. Jadi buat sing kebetulan alamat lingkup sama di Gresik apa alamat lain lah kayak mobil soalnya kan gak lihat plat nomor loh. Jadi langsung gaskan ke sini, naik kereta, naik apapun itu ya, langsung ke Malang, langsung ke lokasi kita, apa dikirim Towin, dikirim ya apa, gampang pokoknya aman kok. Masalah harga mobil ini aku kasih harganya di sekitaran 14 jutaan dapat Ford Laser, surat lengkap hidup, mobilnya ya lumayan bagus lah, ori semua, interior bagus, kasih lihat keseluruhan. Bagus semua kok internet. Mesinnya juga halus sekali nih. Kebetulan ini belum power steering ya, tapi ya enteng lah. Enteng lah sih ini. Masih bisa dijangkau lah. So, bisa lo tulis gue ya. Jadi masih kuat lah buat selesai mobilnya. Nah, melok kanan. Ini mau ke Gur lagi. Tempat kita review mobil. Yes, itu tempat paling efisien. Bogor ke Narok Malang, kita mau ke lokasi yang belum terpapir. Sini harus kan masih dingin. Luar kota tuh ini mah yo pintol lah, mungkin motor lah. 6 jam motor, mobil murah lah. Ngapain mal-mal? Mes, nah tutup dulu habis kita review no bagian eksterior mobil ini. Kalau interior kan wis jelas lah kayaknya. Ini masih nyeretan ini lah tahun segini seperti yang sampai remat. Terus masalah ini tuh remote alarm semua masih berfungsi dengan baik. Kebetulan ini dari orang tua asli yang pakai. Ayo ketepaan lah paling. Mes, top speed lah. Mes, top speed? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali lagi sama kita 6 jam motor official. Kali ini kita udah di lokasi buat nge-review mobil ini di Gor Kenarok ya, seperti kemarin yang mobil merah kemarin suara bauan tadi. Oke. Kenapa kok di sini terus? Lokasi ini ku strategis. Tempatnya luas. Ya banyak orang jual-jual juga, nongkrong-nongkrong juga kan di sini ku. Guys, intinya mobil ini merek Ford Laser 1300 cc tahun 97 surat lengkap hidup, surat lengkap hidup, plat wing Gresik, tolong kasih tahu plat nomornya. Tampak depan mobil ini sih oke pol, masih oke pol, ya lecet-lecet dikit masih bisa di ya diperbaiki, kecil pol ini ngerik-ngeriuk ini. Lampu-lampu ya sih bersih, sih ganteng. Terus
Kap mobilnya pun utuh iki mobilnya. Ya pasti ono dembul-dembule lah, mobil tahun segini ate yo opo sih kan ngono. Tempat depan kayak ngene iki mobilnya. Apa nih dijelasne wis ngene-ngene tok kan mobilnya ya. Hargae, oh ya, hargae 14 jutaan. 14 jutaan dapat Ford Laser 1300 cc sing pasti irit. Mobil CC 13 iku irit pol. Iso-iso borosan ninja 4 tak malahan. Ambil hargae pun lumahalan bit. Mahalan bit 2021 20 mahalan ngono-ngono iku malah iki 14 setengah. Terus yuk geser tampak sebelah kanan, samping kanan. Bahane depan iku wah kayak Champiro. Ini Champiro BX sih. Iki profile pas e. 4 jari, profil 4 jari, terus tak coba tadi di polisi tidur juga enggak gasruk sama sekali. Naik orang 4 juga aman. Enggak mungkin gasruk mobilnya. Wis pas lah. Kayak harian bapak-bapak iki. Apa mas-mas pun ya oke lah. Iki masuk terbilang mobil retro hanya putih. Wis gampang samping kanan masih oke. Mulus udah dicat ulang sama orang sebelumnya. Atas-atasnya pun lo juga utuh iki lo. Tolong. Atas-atasnya pun juga si auto. Oke. Mesinnya mobil ini terbilang bandel pol. Jarang aku lihat ulasan deh, apa namanya spesifikasi di Google itu. Ya gak ada yang kurang sih mobil ini. Terus juga dari orang sebelumnya pakai mobil ini udah berapa tahun gak tadi? Kataiku 2 hari lalu sih dapat mobil ini. 2 hari lalu dapat mobil ini. Wonge iku mek ganti busi katai. Dan iku pun 2 tahun. 2 tahunan baru ganti busi. Dapat mobil 2 tahun baru ganti busi. Katai sing ngono. Nah. Si oke kok kaki-kaki tolong diliatin. Si oke pol tampak belakangnya. Ya kan? Warna yo silver, enggak sing ngejreng banget, enggak sing netral lah, masih terbilang warna netral. Tampak belakang. Body-body yo masih bagus. Ya kan? Hidup sampai 24 bulan 2 ya. Tahun depan bulan 2 baru cetak. Oh ya misal kebingungan mau cetak apa, bisa bantu lewat showroom, aman. Lewat kita juga bisa diperpanjang. Mobil motor bisa, terus silen-silennya masih oto. Jadi lek kena hujan enggak mungkin ngerembes lah, aman. Wis siap jalan-jalan pokoknya keluar kota pun oke pol mobil iki. Tampak dari sebelah kiri juga masih oke. Seluruhan mobil iki ku wis siap pakai lah. Interiornya pun juga bagus interiornya. Jadi kita sepil lo interior juga. Pokoknya soal eksteriornya wis beres kok kayaknya. Enggak perlu sing begitu detail, mobilnya juga masih oke. Nah, seperti kemarin buat tempat duduknya lumayan luas di bagian kiri. Laci-laci nih. Oh, kekunci. Nanti ae. Ini juga normal, AC juga dingin pol. Habis ini kita markisonan juga. Kita sampai kiri, terus belakang. Nah, belakangnya juga masih bagus, atap-atapnya juga utuh, interiornya rapi pol. Sama iki masih anu lho ya, apa namanya? Apa nggak tangan iku jenenge? Bukan pakai wiper lho ya, si kekuatan tangan lho ya, bukan elektrik. Si oke kan? Ya kan? Nah, terus iku belakang ono subwoofer kok iku. Kita geser ke samping ke anu, ruang kemudi, ruang pilot. Kamu tambah situ aja, nah. Kita geser ke ruang pilot. Ruang pilot eh. Kita nyala nomor pilih. Menutup langsung nyala. Yahoo halus pol. Iki wis nyala mobil rek. Wis nyala iki. Gas. Oke, kita coba naik maju tok. Enggak apa-apa wis, naik maju tok. Mundur. Terus iki headlight-nya normal semua. Wis, ndak ono minusnya mobil iki. Terus aku mau kasih no tahu koyo kamu dari depan nih. Lihat no wiper-wipere seni. Rating kiri, kita lihat rating kiri ini nyala. Depan nyala. Nyala semua. Nyala. Terus aku mau buka bagian kap mesin ya.
kap mesinnya kita buka. Kap mesin udah kebuka, kap belakang juga udah kebuka. Aku mau spill no kap mesinnya dulu. Kap mesin engine bay namanya. Ini. Wah. Mesinnya juga kering, ya. Aman pol. Tulang-tulangannya masih terbilang oke lah. Buat tahun segini masih oke pol. Mesinnya juga halus pol. Kering, halus. Kering, halus. Harga 14 jutaan harus dapat mobil kering halus. Siap pakai, siap tempur. Atuh tuh be. Ke anu bagasi belakang, yuk. Bagasi belakangnya juga masih rapi. Ya kan? Kebetulan iki oh ndak ono ban serepe wis dilangi mbek wonge. So, oke lah enggak ada yang keropos. Aman, enggak ada yang keropos. Wis nutup. Eksterior ndar udah selesai. Intinya aslinya juga tadi di video pertama udah tak jelasin aslinya ku dingin pol. Yo, aslinya dingin pol. Wis siap pakai iki kaki-kaki empuk. Kaki-kaki empuk, mesin halus, AC nyala. Enak semua wis mobil iki. 14 jutaan wis dapat surat lengkap hidup tanpa kena tilang. Bisa luar kota, wis. Kurapol. Tapi jangan lupa bisa tukar tambah di aku, mobil motor apapun itu bisa tukar tambah. Terus misal mau jual juga bisa. Jual tok bisa langsung ke showroom, WA dulu enggak apa-apa biar tahu motore aku iso langsung tak jelasno. Aku nafsir berapa, aku nawar berapa kan gitu ya. Kalau cocok langsung bisa berangkat ke showroom, oke? Okay? Kebetulan yo alhamdulillah ada yang nawari kan, yang kemarin Honda Civic kemarin, terus yang ini Ford Laser. Ya wes, jadi punya dagangan mobil ada dua. Yang cocok langsung WA aja, ada di video. Oke, okay, mobil ini cocok pol buat orang tua, buat anak muda ya masih pantas sih lah, masih oke. Okay. Siap pakai, ban-bannya juga tebel, nggak ada yang gundul, masih 85%an ban-bannya juga. Wes, langsung gaskan aja. 14 jutaan Ford Laser 97 1300cc, harga murah 14 jutaan, oke. Okay? Gitu aja, wes, tak closing. Support kita terus, dukung kita terus, share video kita ke teman-teman kalian. Nggak beli nggak apa-apa, yang penting tonton video terus. Ya semoga bisa kalian terhibur juga. Bisa ngisi waktu luangnya kalian juga. Terus misal ono tabungan lebih, ya monggo dibeli dagangan ini kita ya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih.